Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers sebenarnya. No. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal akun aku yang kemarin kena scam teman-teman. Ya, bukan kena scam sih istilahnya. Akun bot aku dibobol sama subscriberku sendiri, tapi enggak tahu siapa yang ngebobol. Jadi, ya di one SSP aku itu kehilangan beberapa banyak banget yang hilang teman-teman, seperti ghost chain aku hilang teman-temannya, beberapa ward juga ada hilang juga ghost chain aku, dan itu sakit banget, damage-nya juga sakit teman-teman. Tapi yang aku bersyukur teman-temannya ada ward-ward aku yang masih aman banget, yang menurut aku tuh udah gua remove juga, akun bot aku juga aksesnya udah gua remove, dan itu mengantisipasi untuk gua lebih berhati-hati lagi untuk menggunakan bot aku ya, kalau misalnya udah selesai atau mau off atau kayak gimana ya. Nah, di sini teman-teman, kalau kalian lihat ya, bot aku yang SSP ku tuh hilang semua nih. Dan di sini aksesorisnya hilang semua. Kayak waiter juga hilang teman-teman di sini, dan aku nyesel banget ya. Kalau waiter aku di sini masih aman, teman-teman ya. Yang aku di ini khawatir, aduh, asli. Berdemek bro. Di sini kalau nggak salah ada waiter aku, tapi belum kau kasih SL atau semacamnya teman-temannya, karena aku tahu kalau misalnya aku kasih akses SL atau semacamnya ya berarti bot aku nggak bisa ngapa-ngapain di sini kan. Ada waiter juga kalau nggak salah, aku waiter apa ya, aku lupa deh namanya di sini teman-teman. Kalau nggak salah teman-temannya, tapi nggak tahu benar atau nggak, aku lupa deh namanya. Jadi ya, asetku hilang sekitar 500.000 totalnya semuanya teman-teman. Kalau kalian lihat ward aku ya, kita keliling ya, ward-ward farmable aku. Nah, kayak ini ya. Kayak ini nih. Yang ini nih. Asli ini berdemek banget ya. UT-ku hilang sekitar Nah, ini udah gua kosongin teman-temannya tuh. Gua udah kosongin. Jadi gak ada apa-apa lagi ya. Kita bakal ke ward ini aku aja deh. Kita ambil cara ini ward aku yang satunya. Bukan. Ini ward aku yang ini ya teman-temannya, yang aku udah kasih akses gitu. Yang di sini kalau nggak salah aku inget banget teman-teman, itu ada ini ya. Tuh. Ini pinter banget, Bang. Bangke emang ya. Ya, waktu hilang semua teman-teman ya. Nih what kalau aku seingat aku di sini ada aku taruh ini ya, drop fan bukan fantasy. Waduh, open public lagi. Ya, intinya aku di sini ku taruh apalah ya, sugar cane aku teman-teman, tapi tiba-tiba menghilang begitu saja ya, diambil orang, emang bangke ya. Di sini aku ingat banget teman-teman, ward aku itu penuh dengan namanya Venus ya, dunia Venus sudah gua apa ya, udah gua hover di sini teman-teman, tapi bejamerku hilang juga teman-teman ya, bejamerku hilang di sini, hilang ya teman-teman ya. Nih kalau kalian lihat ya, tuh akses base ini pejamarku hilang, tapi nggak tahu di mana dia ngambilnya gitu ya. Kayak aku ada taruh slot-slot sini gak masalah. Oh iya, nggak ada ya. Kira ada tuh. Jadi ya pokoknya hilang teman-teman, berdemek lah pokoknya ya. Oh ini kali ya yang dia ganti. Ah udahlah. Ya, ini dia ganti pakai ini teman-temannya, bangki emang ya. Nggak salah di sini nih yang aku taruh teman-teman. Nanti aku coba lihat lagi di video aku sebelumnya ya teman-teman. Ini satu word teman-temannya, UT-ku hilang juga di sini. UT-ku tuh ada sekitar kalau di backpack aku tuh tersisa 2 kalau nggak salah. Bentar ya teman-teman ya. Aku lupa ingat. Ya benar, tersisa 2 di backpack aku. Backpack-ku tuh tersisa 2 di sini. Berarti kalau misalnya ini ya, di word aku tuh masih ada 1, berarti ada 3. Hilang 2, 2 UT aku hilang, terus juga satu gaya aku hilang juga teman-teman, dan itu harganya ya tahu sendiri ya berapa ya. Dan aset Venusku hilang saat hilang banyak banget.
kita bakal buka lagi yang lainnya teman-teman ya. Di sini bukan satu aja wordnya teman-teman yang diambil, tapi di sini juga diambil ya. Nah, di sini juga diambil teman-teman. Di sini kalau nggak salah ada ghost gem aku juga. Terus dia ambil, terus di sini dihancurin juga, nggak tahu dia buat apa gitu. Pokoknya dihancurin di sini. Terus diambil gitu isinya gitu. Nah, ini juga dihancurinnya juga. Kampret emang ya. Di sini banyak banget ada pejamer aku juga gitu. Nah, di sini ada pejamer pokoknya, aduh. Berdemek, bos. Aku nggak ngerti juga sih. Apa kendaknya ya gitu kan. Dan di sini aku langsung gercep ya teman-teman ya. Hilang-hilang semua nih. Masing-masing hilang, sakit bos. Ya pokoknya hilang lah ya, berapa DL lah hilang. Terus di ward aku yang ini ya, R9V4 ini juga. Jadi dia ini kayaknya pakai script teman-temannya, yang dimana dia pindahin ya pakai rotasi gitu. Aduh, ini nge-lag banget. Ayolah bro, jangan nge-lag gini bro. Oke. Okay. Nah, ini ward aku yang satunya teman-temannya, yang aku bilang UT-ku masih selamat satu karena isinya juga lumayan. Isinya 200-an blok ya, wes lah. Aku nggak jadi masalah ya. Ya, ini nggak jadi masalah. Kalau isi gaya aku ini kalau nggak salah 700-an. Nah, benar, 700-an. Dan ini menurut aku masih untung juga, aku bisa nge-break lagi nantinya. Walaupun udah kena scam teman-teman, dan di sini kalian bisa lihat ya. Itu aku nggak ada lagi teman-teman. Ya, aku harus beli lagi pejamer aku untuk biar kalau misalnya aku ada akun bot itu nggak ngepukul-pukul diriku lagi gitu. Misalnya dia dipukul gitu nggak mental. Oke. Okay. Dan gems aku tinggal sedikit segini teman-teman. Ya wes lah ya. Nah, di sini ada pejamer ya. Udah ada pejamer dong. Oh iya, udah ada nih pejamerku ya. Waduh. Aku kira enggak ada lagi nih pejamer. Ya, ini udah aku perbaikin juga teman-teman ya, beberapa udah aku perbaikin di ward ini, terus ke ward satu lagi ya, ward apa ya? Aku lupa deh namanya. Oh. Nah, ini mungkin dari teman-teman. Nah, ini ward aku masih selamat teman-teman. Ya, masih selamat ward ini. Asli, aset Elgrid aku mumpung selamat teman-teman, ini aku bisa jual kembali asetnya nanti. Dan aku seneng juga ya. Mumpung Elgrid aku masih ada teman-teman ya, projectku masih ada, Elgrid aku bisa kujual dan aku bisa ngasilin uang lagi di sini teman-teman. Walaupun Venusku hilang beberapa dan itu harganya juga lumayan mahal, dan aku habis sekitar, kalau aku hitung-hitung gitu ada profitan sekitar 3 DL-an atau 4 DL-an teman-teman, habis ya 4 sampai inilah pokoknya aset Venus aku itu, dan itu bakal nunggu lama banget. Dan ditambah kalian tahu sendiri ya, akun bot tuh sekarang udah aduh capek ya. Nah, di sini aku balik lagi nah ke 104 SK ini ya. Nah, ini ward aku yang satunya lagi teman-teman, yang udah di aku bilangnya apa ya? Aku udah havers teman-teman. Udah aku havers di sini. Nah, di sini kan ada ini ya, pejamer aku diambil. Di pejamer aku juga diambil waktu itu di sini, dan juga ghost gem aku juga diambil di sini. Dan ya seperti biasa lah ya, aku harus bersabar gitu ya. Ini hasil-hasil ini aku semua ya teman-teman ya, hasil tambang aku semua di sini. Dia ngehack babi emang ya, bukan dihack sih, istilahnya dibobol aja gitu ya. Yang aku bingung tuh kenapa orang bisa bobol. Kata teman dari teman ada subscriber aku bilang, katanya bang, kalau misalnya abang mau onin bot itu jangan dikasih show ininya bang, apa namanya, kayak ID-nya gitu loh. Ada ID-nya, nanti di bypass katanya gitu. Yang ini teman-temannya kalau nggak salah ya di bagian ini nih. Aku udah pernah tutup banget di bagian nanti aku bahas lebih detail aja ya di video berikutnya aja teman-teman. Karena ini aku pakainya rekamannya di gamenya aja gitu. Oke. Nah, jadi dia tuh ada custom login gitu ya, ada custom login. Nah, di situ kalian bisa ubah-ubah di situ nantinya teman-teman.
Nah, di situ kalian ubah nanti sesuaiin dengan yang custom login yang punya aku itu, nanti bisa kalian login gitu. Emang ya. Aduh. Gitu teman-teman ya. Ya kalau nggak salah sih itu teman-teman. Nah, benar. Ya ini bisa banget nih, bisa di ini. Bisa di bypass ini. Ya ini hilang aset aku, ada UT aku juga di sini. Aku masih ingat banget UT ku masih ada tersisa berapa gitu di sini ya. Ya istilahnya ada satu lah UT ku di sini ku taruh gitu, belum gue break gitu di sini. Aduh, aduh. Apes, apes 500.000 hilang. Astaga, 500.000, setengah juta deh. Udah stres banget ya. Kemarin aku udah stres banget teman-teman 2 hari. Ya hari Minggu, hari Senin udah stres sampai aku tetap care gitu ya. Gua bersyukur banget ya Tuhan ngasih aku masih ada kesempatan lah gitu ya. Tuhan ngasih aku kesempatan. Ya wes lah ya. Nah, ini word aku juga yang satunya lagi teman-teman. Nah, ini word ini aku ya. Di sini kita bakal ini tuh ada ini aku lagi. Ada L grid aku lagi di situ seatnya. Berarti aku belum ambil dong seatnya. Ntar di sini udah aku remove belum ya? Aku takutnya nanti bot aku tuh belum aku remove teman-teman. Nah ini ada ghost gem aku ya di sini ya. Oh ini. Ah udah gua bilang pasti kalau misalnya ini gua bobol banci emang ya. Dia tuh nge bang. Akun yang abangnya dia itu yang mana bang? Yang ini nih, yang Road to Endgame 6 itu di bobol sama subscriber aku, tapi nggak tahu siapa yang ngebobolnya ya. Tapi luar biasa sih anda ya, anda kebal sekali, berani banget yang ngebobol akun bot aku gitu. Oke, kita ke word mana lagi nih ya? Oh, ini ada satu lagi nih ya, yang dia bobol juga word aku yang satu ini. Nah, ini. Ini udah gua ini ya. Ini juga ada UT-nya. Aku masih ingat banget di sini ada UT 1, teman-teman. Dan aku bersyukur juga teman-teman ya di sini kalau kalian lihat ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini ya. Ini aku berkurang. Ini aku berkurang, teman-teman. Nah, yang ini yang aku ini asli clover ini gila mahal banget kalau misalnya aku jual ke teman-teman gitu ya. Ini masih ada ini aku. Mumpung gua taruh di sini loh. Ya, ini mahal semua ini, kalau gua jual ini bisa aset profit juga ya. Game standing sama ininya bla bla bla. Ya, itu mahal juga gitu ya. Harganya juga lumayan lah. Nah, ini ada script juga, ada ya pokoknya itulah ya. Dan di sini ada super pineapple sama yang itunya. Ya wis, itu untuk pineapple nanti. Ya, di sini sempat hilang juga beberapa di sini, dia nggak tahu cari apa di sini ya teman-teman ya. Pokoknya di sini aku sempat lihat dia kebuka gini teman-teman, dia ngambil blue ini aku ya, blue block aku, nggak tahu apa tujuannya gitu. Oke, ya di sini kita bakal lihat-lihat dulu, keliling-keliling dulu teman-teman ya, kita keliling-keliling dulu. Nah di sini aku taruh pejamer teman-teman ya. Pejamerku ku taruh di sini dan juga ada ghost gem juga, aku masih ingat banget di sini dan hilang begitu saja tanpa ya gimana ya aku ngomongnya ya, musibah lah ya. Aku masih ingat apa namanya banyak banget word aku kayak ini nih ya. Ini aku langsung gercep-gercep aja teman-teman ya, karena dia banyak banget ngambil punya aset aku ya, Venus aku. Mumpungnya itu masih selamat teman-teman ya, ada satu word aja yang selamat, itu jadi lumayan juga ya, bisa cepat profit aku ya. Di word mana lagi ya? Ini yang tadi ya. Ini satu, ini dua nih nih. Ini ada dua nih ya, ada dua tiga. Nah ini nih yang satunya lagi kalau nggak salah. Oh enggak. Yang ini ada ghost gemnya teman-teman ya, tenang aja di sini ada ghost gemnya. Nah, di sini ada ghost gemnya nih. Nih word chandelier aku dia nggak ambil. Ini gua bersyukur banget ya. Bagus banget anda ya, anda ngehack tapi nggak ngelihat ya kalau misalnya ada word orang yang kaya banget sih. Yeah. Oh ya, dari teman-teman juga banyak yang nanyain aku, bang kenapa kok nggak di ban bang? Abang ngebot kok nggak di ban ya?
kalau aku ngebot di ban bang. Aku juga sebenarnya nggak tahu juga teman-teman ya, kenapa Ubisoft menyayangi akun aku. Dalam kutip, kenapa dia nyayangin aku? Padahal ya, kalau kalian mau tahu ya, prasejarah aku di akun yang Henry Lai ini, itu banyak banget prasejarah aku, banyak banget. Aku kalau kalian lihat, ikutin aku terus dari awal, dari titik awal nih ya, dari titik awal akun ini ya, yang akun si Henry ini ya, ini bakal kalian tahu semua ya. Aku dulu bikin cheat sendiri. Kalau kalian mau pengen tahu, sebelum ada Genta sama Porco ya, aku sebelum pakai itu aku bikin sendiri cheatnya. Dan itu aku oprek-oprek di ya di Google gitu ya. Aku pernah sekali pas waktu main gak record ya, aku gak record pernah sekali. Akun ini di banned sekitar 1 bulan atau 3 bulan yang lalu itu di ban. Dan di situ aku nyesek juga teman-teman. Dan ada sekali lagi aku kena ban itu kena bannya 1 tahun. Pernah sekali kena ban 1 tahun dan itu sakit banget. Harus nunggu tahun depan teman-teman ya. Ya, akunnya udah balik lagi gitu. Sudah balik lagi gitu kan. Nah, udah gini aja nih akun real aku kayak gini teman-teman. Akun utama aku tuh yang ini teman-teman ya. Akun utama aku tuh yang ini. Asli ini akun yang menurut aku tuh the best banget ya. The best dan ya pokoknya the best lah ya. Ini aku pengen gua jual deh. Gak ada manfaatnya ini, gua simpen nih Celestial ini ya. Asli. Aku pengen jual sih buat gantiin UT aku aja gitu. UT ku atau gaya ku ya? Gayanya kayak sih, gayanya identik ke gayanya. Tapi aku pengennya UT ku sih. Hah, udahlah dah. Kalau UT mah gaya pun aku butuh ya, teman-teman ya. Butuh ini sih, butuh satu, karena kalau satu aja tuh susah banget kalau nge-break Venus atau nge-break ini, teman-teman ya. Banyak banget lah ya. Ya itulah teman-teman cerita aku ya untuk word-word aku yang udah kena scam. Atau ya bukan kena scam sih, istilahnya kena bobol ya sama si hacker babi. Emang aku gak ngerti ya, terserah lah. Dolar kuning gak jadi masalah lah ya. Yang penting intinya teman-teman ya, itu dia teman-teman. Kalau kalian mau bikin konten nih ya, yang lain nih ya, yang bikin konten kayak pembahasan aku ini, dah kudu-kudu sensor aja lah ya. Kalau misalnya berhubungan dengan akun pribadi kalian. Oke, see you the next time. Kita di video berikutnya aja ya. Bye-bye.